بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الذاكرين وسيد الشاكرين وإمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين أما بعد فقال ربي اشرح صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية صدق الله العظيم الله أعلم بمراده Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, kesehatan juga kesempatan. Dan nikmat yang besar yang kita rasakan saat ini adalah hadirnya kita semuanya kaum muslimin di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Masya Allah, Alhamdulillah. Salawat dan salam, semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana, wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya, para sahabatnya dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita menyimak Quran surat Al-Baqarah yang menjadi energi setiap kita hadir di bulan Ramadan, maka kita akan mendapati bahwa dalam ayat tersebut di Al-Baqarah 183 Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki perubahan buat kita, kaum Muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan saum di bulan Ramadan. Tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang berubah lebih baik. Setiap Muslim belum tentu menjadi orang yang mutakin. Setiap mukmin belum tentu menjadi orang yang mutakin. Siapapun kita, orang yang beriman belum tentu menjadi mutakin. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan saum di bulan Ramadan ini, tujuannya seperti bunyi ayat terakhir Al-Baqarah 183 ini adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini adalah momen perubahan. Ramadan adalah momen yang besar untuk kita mempunyai kesempatan berubah menjadi lebih baik. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita berubah dari Muslim yang biasa, dari mukmin yang biasa, dari seorang yang beriman menjadi orang yang muttaqin. Kita maklum, orang yang muttaqin adalah orang yang memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, rahimakumullah, bila dalam ayat ini tersirat adanya makna perubahan yang Allah kehendaki dalam diri kita. Maka patut kita bermuhasabah, merenungkan sudah berapa kalikah kita melalui Ramadan, sudah seperti apa perubahan yang terjadi dalam diri kita, patut ini kita renungkan. Ada sebuah hadis yang Rasulullah s.a.w. sampaikan dalam hadis riwayat Imam Hakim yang mengisyaratkan bahwa kita harus berubah menjadi orang yang lebih baik. Rasulullah s.a.w. bersabda, Mankana yomuhu Khoerun min amsihi fa huwa Barangsiapa barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari sebelumnya maka dia orang yang beruntung waman kana misla amsihi fa magbunun barang siapa yang hari ini lebih uh, sama dengan hari sebelumnya maka orang tersebut adalah rugi dan yang terakhir man kana sharon syarrun min amsihi bahwa mal'unun barang siapa orang yang hari ini lebih buruk dari hari sebelumnya maka dia dilaknat atau celaka naudzubillah summa naudzubillah hadirin rahimakumullah hendaknya Ramadan ini menjadi momen terbesar kita menjadi orang yang berubah lebih baik karena itu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu motivasi dengan hadisnya ya yang sering kita dengar di bulan Ramadan ini mankan mansoma imanan wa hisaban gufira lahum barang siapa yang beriman kepada Allah ya berpuasa karena Allah kemudian ikhlas karena Allah maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ini adalah perubahan kondisi kita seorang muslim manakala kita sebelum Ramadan Mempunyai banyak dosa, kesalahan saat Ramadan, Allah buka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang memanfaatkan momen-momen Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terakhir, saya ingin sampaikan kepada hadirin semua, ternyata bukan hanya manusia yang secara alamiah Allah tuntut untuk berubah, hewan pun ternyata berubah. Misalkan kupu-kupu. Di antara banyak hewan yang melakukan perubahan dengan saum adalah kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang ketika sebelum saum dia adalah namanya ulat. Sebelum saum namanya ulat. Setelah saum dia menjadi kepompong. Dalam proses saum dia dalam kepompong. Kemudian setelah dia ber ber berhasil saum berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu. Sebelum saum kup ulat itu makanannya ya merusak sifatnya merusak dia memakan daun-daunan tanpa ada batasan kemudian dia menjijikan ya karakter yang tidak disukai oleh orang lain oleh kita manusia tapi setelah berpuasa ulat tersebut berubah menjadi kupu-kupu dan dia memiliki karakter yang berbeda dia menjadi menyenangkan makanannya yang baik sari bunga kemudian juga dia tidak merusak begitu ini adalah satu ibarat buat kita kaum muslimin ketika hadir di bulan Ramadan hendaknya karakter kita berubah selama Ramadan dan setelah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya untuk menjadikan Ramadan ini adalah momen untuk melakukan perubahan secara signifikan di dalam diri kita. Dan yang terutama yang harus kita evaluasi adalah perubahan dalam akhlak kita. Karena akhlak merupakan barometer keimanan, barometer ibadah dan barometer ilmu. Manakala seseorang Manakala seseorang belum berubah akhlaknya, maka perlu dipertanyakan ibadahnya, ilmunya dan keimanannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk tadi mem memanfaatkan momen besar Ramadan ini untuk menjadi orang yang berubah lebih baik yaitu menjadi orang yang muttaqin. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan saya pribadi, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni, merahmati, meridui kita semuanya. Bilai topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.